untuk tindakan yang diputuskan seperti kemarin tidak ada yang berkomunikasi. Artinya tanpa sepengetahuan. Kenapa? Ya itu kan. Ya itu kan sebuah kebijakan yang diambil oleh PKB. Jadi kalau partai-partai politik ya kita mengapresiasi kemandirian masing-masing. Saya bilang ya. Kenapa? Pernah menyampaikan ke Pak Erlangga terkait rencana. Kalau rencana terkait untuk tindakan yang diputuskan seperti kemarin tidak ada yang berkomunikasi. Artinya tanpa pengetahuan Pak Erlangga ya, Caimin. Apa? Tanpa pengetahuan dengan Pak Erlangga. Ya, artinya itu kan keputusan dari PKB. Ya. Ya. Ya, tentu tidak kita akan bahas internal. Ya dalam waktu dekat. Kalau dibahas dengan koalisi Pak, koalisi Indonesia Maju apa sudah? Kemarin ke saya dengan Pak Prabowo sudah membahas itu, tapi nanti kita akan terus dalam. Tapi ada kemungkinan ada partai lain yang masuk ke koalisi? Ya, kita tunggu saja. Ini apa yang membuat Pak Erlangga mungkin jadi goyah juga, akan pindah juga koalisi gitu Pak? Kenapa? Kalau tidak koalisi juga atau bagaimana gitu? Terima kasih. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.